Terparas bule, agama suami adik Maudy Ayunda disorot. Amanda Khairunnisa, adik dari Maudy Ayunda, baru saja melakukan perkawinan dengan pacar hatinya, Tavan Dutton. Perkawinan tersebut cuma berselang 4 bulan dari perkawinan si kakak Maudy Ayunda. Maudy Ayunda dikenal menikah dengan Jesse Choi pada tanggal 22 Mei kemarin, sedangkan si adik melepas masa lajangnya pada pekan 18/9. Berita perkawinan adik Maudy Ayunda itu langsung membuat publik ramai mencari wujud Tavan Dutton, suami Amanda Khairunnisa. Tavan Dutton dikenal menjalankan asmara dengan Amanda Khairunnisa semenjak 2017. Wajah bule Tavan Dutton juga mempertegas kalau si laki-laki tidaklah generasi Indonesia. Tavan Dutton dikenal kelahiran Melbourne, Australia, yang saat ini berumur 31 tahun. Bagi data, Tavan generasi Inggris. Laki-laki yang mempunyai profesi selaku presenter serta reporter internasional Metro Televisi Indonesia. Tidak hanya ditelisik soal wujud Tavan Dutton, publik pula mencari ketahui soal agama si suami bule adik Maudy Ayunda. Belum dikenal tentu agama yang dianut Tavan Dutton. Tetapi, diprediksi perkawinan dicoba secara Islam. Netizen juga banyak yang penasaran dengan perihal tersebut. Tetapi, belum terdapat asumsi ataupun pendapat apapun dari pihak Amanda ataupun Tavan soal tersebut. Dari jejak digital di Instagram, Amanda Khairunnisa lebih dahulu dilamar Tavan Dutton pada Juli kemarin. Thank you.